ini karburator ya. Karburatornya mesin Yamaha Enduro. Yamaha Enduro mesin speedboat. Speedboat Yamaha Enduro yang 60. Ini karburatornya ada 3. Nah, ini sedang dibersihkan. Bagian bawahnya yang apa ini pelampungnya. Dibersihkan ini dalamnya, ini jangan sampai ada yang tersumbat. Nah, ini di dalam sini juga dibersihkan. Ini kemudian ini, nah, ini yang bagian angin ini ya di sini. Nah, ini bagian anginnya, ini baut setelan anginnya di sini. Ini di sini ada 3 seperti apa membran ini, jangan ada yang tersumbat. Nah, ini yang kecil, ini juga dalamnya dibersihkan. Ini, nah, ini juga ada seperti membran seperti apa itu, apa ini namanya ini. Nah, ini juga harus dibersihkan. Ini di dalam nih ada lubang kecil-kecil, ini ada 1, 2, 3, ada 3 lubang kecil, ini jangan sampai tersumbat, harus dibersihkan. Ini di sini juga harus dibersihkan. Nah, ini, nah, ini juga harus dibersihkan. Nah, ini di dalamnya ada, ini harus berlubang juga ini. Harus dibersihkan, jangan sampai ada yang tersumbat. Nah, ini kalau sumbat nanti udaranya tidak lancar. Nah, ini harus dibersihkan semua, ada 3 tempat ini. Sini 1, sini sama sini. Nah, ini setelan udaranya kan dia dari sini. Dari sini ini tembus ke sini udaranya. Ini karburatornya Yamaha Enduro yang 60, mesin apa outboard engine atau apa mesin speedboat gitu ya, mesin stempel itu untuk di sampan itu, di sampan atau skoci itu. Nah, ini karburatornya. Nah, ini semua ada 3 dia. Ada 3 piston mesinnya. Oke, sekarang saya mau membersihkan ini semua. Ini siap-siap kompresor. Ini saya sekarang selagi nunggu ngisi angin, ngisi kompresor. Setelah itu saya cuci ini, saya bersihkan, kemudian pasang lagi.